Hello guys and welcome back to my channel. Di video ini kita bakal main game Tenchu Ranking of Master, dan di video ini kita bakal gacha, dan di sini gue juga bakal coba combo karakter Karion sama Sebas ya, karena keduanya itu merupakan karakter yang menarik ya. Dia ini tipe fighter yang tanpa weapon guys atau senjata ya, jadi tangan kosong. Nah kira-kira kombonya seperti apa? Kemudian untuk udah karakter tersebut juga mainnya sinergi ya, jadi wah. Gue penasaran aja sih, pengen coba. Nah, oke, untuk gacha di sini gue bakal gacha 50 kali guys untuk star kontrak ya di banner overload yang collab ya yang terakhir ini. Dan kira-kira bakal dapat atau enggak, mau gacha sih oke ya. Oke, nanti gue enggak sampai PT sih, cuma buat sampai nukerin ya, karena di sini perfnya gue udah 70, jadi cukup 50 kali aja, dan star kontraknya gue juga kurang sih. Dan oke, tapi sebelum kita gacha seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan oke, langsung aja kita gas gacha ya. Dan tapi sebelum itu, di sini gue mau kasih lihat kalian mengenai karakter yang gue punya ya. Nah ini untuk karakter-karakter yang gue punya untuk server, oh ya, ini server Taiwan ya guys, bukan server C. SP-nya gue baru insulgan. Oke, langsung aja kita gas, mau gacha hoki guys, ayo. Dan biasanya kalau summon 1 sampai 50 atau 70 itu ada satu karakter S yang nyantol ya, biasanya kayak gitu guys, 1 S, biasanya ada 1 S yang nyantol. Oke, ambas cuma dapat Ria sama Soy. Gas lagi, set, ayo. Kuning please, kuning-kuning atau merah lah ya. Wow, gak dapat guys. Emang kayaknya udah terkutuk sih ya, dipiti terus dapatnya. Oke, gas lagi guys. Oke, nggak pernah dapat main karakter atau main karakter di banner di bawah PT ya, sialan banget nih kan. Set. Ya. 30 kali summon masih ampas guys. Oke, S-nya masih belum nongkol nih. Biasanya ada S sebelum sampai PT, ada S. Nih, biasanya sekitar sini guys. 30 40 50-an. Nah kan betul di S nih, dapat S. Semoga aja jangan bocil, jangan bocil. Asip, mantap, dapat Soy ya. Tapi kayaknya Soy gue udah bintang 6 deh. Wah, buat tumbal nih, kayaknya gue udah bintang 6 Soy gue. Oke, masih kurang berapa nih? Oh, kurang 2 star kontrak guys. Oke, karena kurang 2, kita coba pakai fitur kontrak dulu, nanti kita tuker di resip ya. Oke, kita gacha fitur kontrak. Oke, single ball ya, karena gue udah ada resip 2, jadi cukup 8 kali aja fitur kontraknya. Moga aja dapat sih di sini S ataupun SS lah ya. Gue belum dapat SS nih di banner normal. Aduh, set. Ya skip skip aja dah. Ini kayaknya susah dapatnya. Ambas lagi. Ayo, set. Wah, masih belum guys dapat goblin anjir. Waduh. Belum lagi, masih belum. Wah, ini udah 8, udah 8 ya. Sekarang kita tukerin receipt-nya buat star kontrak guys. Oke, ini satu ya, langsung kita gas summon. Bismillah, semoga dapat di bawah PT ya. Oke, kalau nggak dapat kita tuker. Oke, ini dia, apakah nyantol? Ayo please kasih lah ya SP ya, anjir pelit amat dah. Oke, dapat 3A ya. Oke, sekarang proof kita udah 50 ya. Sekarang kita coba tuker. Nah di sini gue bakal tuker Sebas ya, karena emang kombonya gue mau sama Karion, Sebas sama Karion.
Oke, nggak masalah nggak nuker albedo karena di akun servisi gue juga udah ada albedo. Nah ini kita cukup sebas saja, oke. Dan oke, langsung aja gue upgrade. Nah ini sebas. Nah ini Sebastian. Gue upgrade dulu ya, gue skip. Nah biar nggak kelamaan gue skip aja upgrade nya. Nah guys, sekarang gue udah upgrade Sebas dan gue udah pasang gear. Nah untuk gear di sini gue pakai Fearless ya, buat main sinergi. Kemudian untuk total tech masih kurang banyak sih, harusnya 20.000 ke atas lah ya. Tapi karena gearnya seadanya nggak masalah. Ini untuk Carrion gue pakai Oven. Oke, langsung aja kita coba tes. Kita coba tesnya di story season 2 aja kali ya. Nah di sini gue belum ada buffnya ya, jadi masih murni. Nih di chapter yang baru. Oke. Nah ini di story season 2 pas selesai lawan Hinata nih. Nah jadi ini damage-nya murni ya, nggak ada buff. Oke, untuk line up seperti ini kombonya ya, gue ada intinya Carrion sama Sebas masuk, kemudian ada Milim, Sisu, gue taruhnya ini Sebas depan Carrion, Sebas depan Rimuru maksudku, biar attack dua kali pakai inspiring command. Dan lihat, wah 6 sinergi, 666 Milim 4 nggak masalah, yang penting Carrion sama Sebas 6 ya sinerginya, mantap. Lihat, wow, ditambah Sisu keren parah, Milim buat AW mantul. Nah ini udah keren lah ya, langsung aja kita tes guys. Nah pertama kita coba langsung kasih ulti nih Sebas supaya bisa sinergi. Waduh, wah oh, lumayan damage-nya, lumayan musuhnya. Nah nih, nah sinergi dear, mantap. Oke, pukul. Nah peset, dead sinergi dead, pukul. Mantap. Tapi di sini gue nggak kasih Soka ya, kalau Soka mungkin bisa lama, tapi gue kurang demen guys main sinergi lama-lama. Oke, sinergi lagi, Milim juga bisa open sinergi guys, mantap nih. Walaupun sinerginya singkat-singkat, nggak masalah sih. Oke, kita recovery Carrion dulu. Sisu, sisunya ya aja lah. Sisunya sakit guys nanti kalau ulti. Oke, recovery. Set, auto attack juga naik. Wow, hampir ya mati guys, nggak masalah. Oke, Sisu ulti. Ah lagi sinergi please. Nah ter dem, makan tuh. Oh damage nya mantap Sisu guys. Oke, dia udah ada buff stacknya ya si, nah si Sebas ya, nanti kita ulti guys. Ini udah ada stack, langsung kita kasih ulti. Makan nih, kena 3 ya kalau nggak salah, 3 ya targetnya. Lihat nih der. Oke, 3 mantap. Jadi stacknya itu sebelum ultimate dia harus main sinergi dulu guys. Nah set, sinergi mantap. Lihat ada stack lagi ya. Oh, kita end aja nih. Mati nggak nih? Kayaknya nggak. Satu lagi guys. Wah, Lord Gabiru emang nih sulit. Aduh, tahu diri muru. Set. Oh,
naga biru emang keren sih. Oke, kita nih 100 mana guys. Mati nih, udah pasti mati lah ya. Belum, nah mati. Nah jadi kayak gitu aja ya guys untuk video kali ini ya, sedikit review combo Karyon sama Sebas. Oke, mau cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.